Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى وأتم الحج والعمرة لله Sadaqallahu al-aliyyul azim. Para jamaah sadayana anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimulyakeunana, anu kalintang didoakeunana, moga-moga naon bae nu dicita-citakeun ku urang sadayana tina sagala kasayan dunia kasayan akhirat sing dikubul ku Allah. Oke, segenap umat Islam dimanapun berada dan kapanpun berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu dihujani oleh Allah dengan rahmatnya dan barakahnya, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan aibnya ditutupi oleh Allah, dan segala urusannya diluluskan dan dimuluskan oleh Allah dengan bimbingan Allah dan taufiknya, dengan ridha-Nya, dengan pertolongannya. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam majlis manasikul hajj wal umrah wal ziyarah. Yang mana kita semuanya berkewajiban untuk terus menggali dan menggali tentang keilmuan dan pengamalannya yang berkaitan dengan pelaksanaan manasik haji dan umrah dan pelaksanaan ziarah dan juga dalam pelaksanaan warna-warni ibadah ketika kita hadir di tanah yang agung, tanah yang suci, tanah haram Makkah al-Mukarramah dan juga Madinah al-Munawwarah, di tengah-tengah para kekasih Allah, khususnya di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik para kekasih Allah yang masih hidup dan juga para kekasih Allah yang sudah wafat, karena Makkah dan Madinah adalah dua tempat yang dikerumuni terus oleh para kekasih Allah.
dan dikerumuni oleh para malaikat Allah siang dan malam. Maka tentunya kita harus lebih hati-hati di dalam menggunakan hati kita, dalam menggunakan jasad kita, dalam menggunakan seluruh anggota kita. Jangan sampai kita su'ul adab, buruk di dalam sopan santun ketika kita hadir di tempat-tempat yang agung, di tengah-tengah para kekasih Allah yang agung, di daerah yang mana Allah bertajalli kepada ahli daerah tersebut. Maka di sini perlu bimbingan manasiknya. Dan juga ketika kita berziarah, terutama kepada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada ahlul baitnya yang Allah sucikan, para sahabatnya yang Allah muliakan, dan para tabi'in, para tabi'in tabi'in yang Allah agungkan, dan para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, dan para syuhada dan para salihin. Serendah-rendahnya adalah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat yang umum berkumpul dari berbagai negara, berkumpul dari berbagai penjuru, yang mana ketika kita berkumpul di sana, kita punya kewajiban-kewajiban di dalam bersikap dengan sesama muslim, terutama orang-orang mulia, para ulama, para aulia, para salihin. Maka perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sangat agung dan istimewa, karena perkumpulan yang didasari dengan iman, yang didasari dengan ilmu, yang didasari dengan niat-niat yang agung karena Allah, lalu dipenuhi dengan warna-warni amal soleh dan kalimat thayyibah, maka tentunya perkumpulan itu adalah perkumpulan yang sangat agung. Maka jangan sampai ada di antara kita ketika hadir dalam kesempatan yang sangat istimewa itu, yang sangat menguntungkan, sangat menguntungkan itu, lalu di antara kita ada yang tidak mendapatkan karunia Allah, ada di antara kita yang tidak mendapatkan ampunan Allah, ada di antara kita yang tidak dapat kasih sayang Allah dan ridha Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Lalu kembali ke tempatnya masing-masing atau meninggal dunia di perjalanan dengan kerugian yang besar. Rugi bukan cuma dari sisi duniawi saja. Rugi harta, rugi tenaga, rugi waktu, rugi pikiran, dikuras oleh kita. Namun ada kerugian yang terbesar adalah ketika tidak mendapatkan anugerah di saat yang lain mendapatkannya,
ketika tidak mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah di saat yang lain mendapatkannya. Tidak mendapatkan surga di saat yang lain mendapatkannya. Ini kerugian yang sangat besar sekali. Kita semuanya berjuang, berusaha, berdoa untuk bisa hadir di tanah suci Makkah dan Madinah, untuk melaksanakan ibadah, berzikir di Makkah dan di Madinah. Tiada lain yang kita cari adalah keridhaan Allah, cintanya Allah, ampunan Allah. Yang kita cari adalah segenap anugerah-anugerah Allah. Begitu pula di dalam pelaksanaan haji dan pelaksanaan umrah. Maka dari jauh-jauh hari, hati kita yang akan bertamu kepada Allah, yang akan bertamu kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan bertamu kepada para kekasih Allah yang agung, yang akan hadir di tanah-tanah yang agung, maka kita harus mempersiapkan diri, membersihkan jiwa kita dan raga kita, membersihkan harta benda kita dari segala hal yang tidak diridhai oleh Allah, membersihkan segala perbuatan kita, sifat-sifat kita dan ucapan kita, membersihkan niat-niat kita, pikiran kita dari segala hal yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Lalu kita harus mempersiapkan diri, membangun hubungan yang lebih baik dengan Allah Jalla Jalaluhu Wahda, yang lebih baik dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik dengan para kekasih Allah, bahkan dengan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, bahkan hubungan kita dengan semua ciptaan Allah harus terus ditingkatkan lebih baik dan lebih baik. Karena ajaran Allah adalah ajaran kesempurnaan. Kesempurnaan dalam keyakinan, kesempurnaan dalam pengetahuan, kesempurnaan dalam pengamalan, kesempurnaan dalam etika, dalam adab, dalam akhlak, kesempurnaan dalam ucapan. Kesempurnaan. Ketika kita bergaul dengan siapapun, kita bergaul dengan kesempurnaan ini semua. Hatta dengan semua ciptaan Allah selain daripada manusia, dengan binatang sekalipun, hatta dengan non muslim sekalipun, tetap kita harus bergaul dengan mereka dengan kesempurnaan yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Maka kesempurnaan inilah yang harus terus kita kaji, yang harus terus kita terapkan, yang harus terus kita bentuk, yang harus terus kita bangun dalam jiwa kita, di raga kita. Pelaksanaan haji dan umrah dan ziarah kepada para kekasih Allah ini merupakan kewajiban yang
merupakan kesempurnaan. Bagi setiap hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang sudah bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu, yang sudah bisa melaksanakan saum Ramadan di setiap tahunnya di bulan Ramadan, di kampungnya masing-masing, di negerinya masing-masing, yang sudah bisa membela fakir dan miskin dan orang-orang yang du'afa, yang lemah, melalui zakat-zakatnya. Terutama saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya yang ada di lingkungannya. Kewajiban-kewajiban ini di dalam Islam harus dijalankan terlebih dahulu, sebelum melangkahkan kaki ke tempat yang jauh untuk melaksanakan haji dan umrah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan yang 5, agar hamba-hamba Allah ini menyempurnakan Islamnya. Dengan apa? Dengan mengunjungi rumahnya Allah, dengan beribadah di hadapan rumahnya Allah, di tempat-tempat yang penuh dengan sejarah, yang berhubungan tempat-tempat tersebut dengan ibadahnya para kekasih Allah yang sebelumnya, berhubungan dengan para nabi, di mana semua nabi dan semua rasul alaihimussalatu wassalam melaksanakan haji, di mana semua nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam menginjakan telapak kakinya yang mulia di tanah-tanah tersebut, beribadah kepada Allah di sana, berzikir kepada Allah di sana, semua para nabi dan para rasul tanpa terkecuali. Maka kita semuanya hamba-hamba Allah diperintahkan untuk menyambungkan hubungan kita semuanya, umat yang ada di akhir zaman, dengan semua para nabi dan para rasul yang terdahulu, dan juga untuk mengambil barokah dari bekas-bekas ibadahnya para nabi terdahulu dan mukminin mukminah terdahulu, muslimin muslimah terdahulu, dan juga untuk mengikuti jejak-jejak para nabi dan para rasulnya terdahulu. Di samping itu, juga mukminin mukminat hadir ke tempat tersebut untuk silaturahmi kubro, ta'aruf yang akbar, membangun dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, imaniyah, dengan sesama mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik dengan orang Arabnya sendiri maupun dengan semua muslimin muslimat yang hadir dari berbagai penjuru dunia. Maka kita diperintahkan dalam hadis bahwa baik-baiknya haji itu ketika sampai ke sana adalah dengan cara ifsyaus salam, dengan cara menyebar luaskan salam. Makna ifsyaus salam ada 2. Maknanya, yang pertama ifsyaus salam selalu menyampaikan ucapan assalamualaikum. Ketemu dengan siapapun, assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang mana assalamualaikum adalah ucapan doa
yang ucapan doa ini sebagai perwujudan dari tanggung jawab, perwujudan dari kewajiban dirinya kepada sesama muslim, dan perwujudan dari kasih sayang yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dimana salah satu wujud kasih sayang adalah saling mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Assalamualaikum, semoga kalian mendapatkan kedamaian, keselamatan di dunia dan di akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh, dan juga mendapatkan kasih sayang Allah dan berbagai keberkahan dari Allah. Yang mana salam ini adalah sebagai penumbuh kecintaan di hati setiap muslim yang mendapatkan salam. Dan mendapatkan jawaban salam. Dan juga yang memperkuat ukhuwah, persaudaraan. Memperkuat kasih sayang di dalam hati. Ketika kita mendapatkan salam dari yang lain, akan lain rasanya dalam hati kita. Akan terasa persaudaraannya. Ketika ada orang lain, padahal kita tidak pernah kenal, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tumbuhlah di hati kita rasa cinta, simpati dan sayang kepada dia. Lahirlah keakraban di dalam hati kepadanya. Begitu pula ketika kita salam, lalu kita dijawab oleh yang lain, maka jawaban tersebut akan menumbuhkan kecintaan di dalam hati kita dan perhatian khusus di dalam hati kita. Ini ifsa'us salam, menyebarkan doa-doa. Doa kedamaian, keselamatan, doa kasih sayang, doa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ketika mukmin muslim berdoa, Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Berjanji Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa. Maka artinya, dengan banyaknya ucapan salam, di sana banyaknya yang berdoa, artinya hujan keselamatan, kedamaian, hujan kasih sayang dan keberkahan akan Allah hujankan kepada hamba-hambanya. Yang melaksanakan, Masya Allah, doa-doa tersebut. Ini assalamualaikum itu bukan budaya. Assalamualaikum itu bukan omongan tanpa makna. Assalamualaikum bukan ucapan tanpa pahala. Assalamualaikum bukan ucapan tanpa janji-janji besar dari Allah. Lah, tidak. Tapi assalamualaikum adalah ucapan yang sangat agung sekali, yang sangat menguntungkan sekali. Dengan ucapan salam, boleh jadi yang disalami, yang tadinya dia akan disiksa oleh Allah, tidak jadi disiksanya. Karena ada doa saudaranya muslim yang dikabulkan oleh Allah ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena doa tersebut adalah doa kepada Allah meminta keselamatan bagi saudaranya. Meminta kasih sayang dari Allah untuk saudaranya. Meminta keberkahan dari Allah untuk saudaranya. Ini makna assalam yang pertama. Ifsa'us salam yang pertama. Maka pelaksanaan haji, jika di dalam pertemuan dengan sesama muslim sepi lisan kita muslim daripada salam, ucapan salam, di sana ada kekurangan besar. Di sana ada kekurangan besar. Mana salam yang kedua adalah ifsa'us salam, menyebarluaskan kedamaian, menyebarluaskan keharmonisan dengan sesama.
terutama dengan sesama muslim. Maka ifsa'us salam yang ini diperintahkan oleh Allah tanpa batas. Kalau salam secara ucapan, ini hanya untuk sesama muslim. Tapi kalau salam secara makna, maka diperintahkan untuk semua manusia muslim non-muslim. Bagaimana sebagai muslim bisa terus menyebar luaskan kedamaian? Kehadiran muslim di tengah-tengah orang-orang non-muslim, maka disanalah lahir kedamaian. Maka ajaran muslim adalah ajaran kedamaian. Ajaran muslim dalam kehidupan, ajaran akur. Lihat perintah Allah dalam Quran. Bahwa setiap muslim diperintahkan dan supaya bersaudara, supaya bersilaturahmi. Lalu kalau ada yang bersatru, ya, ada yang bermusuhan satu sama lain, harus cepat islah. Pihak yang lain, ketiga, harus mengislahkan. Subhanallah. Ya. Harus mengislahkan. Ini artinya ajaran kedamaian. Tidak boleh ada permusuhan, baik sesama muslim maupun antara muslim dengan non-muslim, maupun non-muslim dengan non-muslim. Apalagi sampai peperangan. Ya. Permusuhan juga jangan ada. Dalam kehidupan di dunia ini, harus selalu damai. Kedamaian adalah salam. Maka ajaran Islam diambil maknanya dari dua makna. Satu, istislam, ketundukan kepada perintah Allah, kepada aturan Allah. Kedua, diambil dari kata salam adalah kedamaian. Maka kita beruntung, bersyukur kepada Allah, oleh Allah dipilih menjadi hamba-hambanya yang muslim. Arti muslim adalah yang selalu damai dan selalu mendamaikan siapapun. Menyebar luaskan kedamaian. Menghilangkan permusuhan. Menghilangkan sifat-sifat yang buruk antara satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Ini ifsa'us salam yang sangat hebat sekali. Kalau dilihat dari secara makna, ini mutlak dengan siapapun. Tapi dilihat dari secara lafaz, ini muqayyad. Kan? Hanya bagi sesama muslim saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Adapun makna yang kedua, ini mutlak. Dengan muslim, dengan non-muslim harus terus kita menyebarluaskan kedamaian. Allah, 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 Allah. Lalu di dalam hadis Nabi SAW bahwa sebaik-baiknya dalam pelaksanaan haji itu, wa birrul haji itu, di samping ifsa'us salam adalah wa it'amut ta'am. Apa it'amut ta'am? Banyak sedekah. Masya Allah, banyak hadiah, banyak infak kepada sesama. It'amut ta'am, terutama makanan, karena makanan adalah yang paling pokok. Ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, kita harus peduli kepada saudara-saudara kita muslim yang mereka kelihatannya kelaparan, yang mereka kelihatannya lemah dalam ekonominya, kan? Yang kelihatannya kurang dalam bekalnya, nah, terutama yang jelas-jelas mereka meminta-minta kepada kita, ya, kita harus bersyukur kalau ada yang meminta-minta kepada kita. Kenapa harus bersyukur? Karena perintah Allah bersedekah, kan? Terutama kepada fakir miskin, nah. Akan lebih gampang kita lakukan ketika jelas-jelas ada orang yang meminta. Karena tidak mungkin dia meminta kalau dia tidak membutuhkan. Kalau tidak ada yang meminta,
Kan kita susah, harus cari-cari dulu. Barangkali kan banyak umat Islam yang justru mereka merasa cukup atau mereka merasa direndahkan. Ketika ada orang lain mau ngasih beras pemanya pada dirinya, padahal dia orang yang punya, gitu kan? Ketika orang lain mau ngasih duit 10 20 ribu, tuh, 100 200 ribu, padahal dia adalah orang miliuner, kan? Tentu akan merasa direndahkan, kita khawatir ini, khawatir. Mungkin saja seperti itu hingga kita susah. Nah. Atau walaupun dia orang-orang yang biasa-biasa, miskin-miskin saja, tapi dia tidak mau diberi sama yang lain. Banyak itu yang seperti itu. Nah, tapi ketika ada yang meminta, gitu kan? Nah, alhamdulillah. Jadi saya bisa gampang untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa it'amu ta'am. Ini orang yang butuh makan. Ayo kasih, gitu kan? Kita harus mempersiapkan banyak real. Dan ketika kita mau ke sana, ayo. Berapa kita mau ke sana? Silakan. Mau 1 real, 2 real, 3 real untuk makan mereka, kan? Nah, ini sebaik-baiknya pelaksanaan haji dan umrah. Kan? Bukan berbicara tentang tawaf sa'i saja, sudah kita lewat itu pembicaraan kita, kan? Tapi ingat, wabirul haji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baiknya haji itu, kan? Ibsa'us salam, bagaimana kita bisa menyebarkan salam dengan dua makna yang tadi. Wa it'amu ta'am, dan bagaimana dengan kita bisa apa? Oh, memberikan bantuan makanan itu kan kepada sesama kita. Nah, lalu ditambah dengan apa? Dengan wasilul arham. Ya. Silatul arham. Apa? Dengan silaturahmi. Menyambungkan kasih sayang. Menyambungkan kasih sayang. Bagaimana kita menumbuhkan rasa sayang dalam hati kita dan rasa sayang dalam hati-hati yang lain. Agar manusia ini saling sayang menyayangi. Jangan sampai di hati kita atau di hati siapapun justru terbalik. Bukan sayang yang ada, tapi kebencian yang ada. Sehingga dalam Quran kita diwarisi doa oleh Allah, kan? Masya Allah, yang dibaca oleh nabi-nabi Allah, para solehin, dibacakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah, jangan jadikan di hati kami sifat gil. Apa gil itu? Gil itu jelek. Lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada hati jelek, gitu kan, kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim. Jangan ada hati jelek. Selama hati mukmin ini jelek kepada sesama mukmin khususnya, bahkan kepada semua manusia pada umumnya, maka ini merupakan kecacatan di dalam ajaran. Ini merupakan kecacatan di dalam pengamalan. Ini merupakan kecacatan. Ingat, sebagai hamba Allah, ini adalah merupakan kerugian dan sifat yang sangat buruk yang tidak boleh dimiliki oleh setiap mukmin, setiap muslim. Setiap mukmin muslim harus dipenuhi hatinya dengan rasa sayang kepada sesamanya. Bukan cuma kepada sesama mukmin muslim saja, tapi kepada sesama ciptaan Allah. Seperti yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi diutus dasarnya apa? Dasarnya tolak ukurnya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu tolak ukur risalah, tolak ukur agama, tolak ukur ajaran. Ingat, yang diwahyukan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita SAW, yang dipraktekan oleh Nabi kita dan yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita umatnya. Tolak ukurnya apa? Rahmat.
kan? Tolak ukurnya rahmah. Dakwah tolak ukurnya rahmah. Amar bil ma'ruf nahi anil munkar tolak ukurnya apa? Rahmah. Harus sayang tolak ukurnya. Paham? Semuanya harus atas dasar sayang. Memerintahkan kepada kebaikan, melarang yang lain dari kejahatan, kemunkaran atau maksiat, dasarnya tolak ukurnya harus apa? Harus sayang. Harus sayang. Bukan kejelekan hati kita, tapi kasih sayang. Semua dasarnya harus sayang. Maka tidak ada yang lahir daripada sifat sayang kecuali sikap dan suguhan terbaik bagi siapapun yang disayangi olehnya. Maka jika Islam ini dijalankan dengan sebetul-betulnya, maka kedamaian akan terasa oleh semua pihak. Orang akan terasa ketenangan, kan? Akan terasa oleh semua pihak. Tidak terdengar cacian, tidak terdengar, masya Allah, hinaan, tidak pernah terdengar, masya Allah, pembicaraan tentang kejelekan siapapun, tidak pernah terdengar tentang laknatan-laknatan, tidak pernah terdengar, masya Allah, ya, apa, sumpah serapah dan sebagainya, tidak terdengar ucapan-ucapan yang buruk. Masya Allah, tidak pernah terlihat dan tidak pernah terasa sikap-sikap yang buruk. Yang dilihat dalam fenomena kehidupan manusia, umat Islam, segalanya indah. Segalanya indah, kata-katanya indah, perbuatannya indah, ucapannya indah. Masya Allah, subhanallah, inilah ajaran yang sangat agung, yang sangat suci dan sangat sempurna. Ingat bahwa pelaksanaan haji bukan satu-satunya. Di dalam membangun kesempurnaan tidak. Tapi kesempurnaan agama ini sangatlah luas. Dari seluruh sisi. Masya Allah. Ini yang besar-besarnya lima. Ya, yang besar-besarnya lima disebut rukun Islam. Tapi bukan berarti hanya lima di dalam membangun kesempurnaan di dalam keislaman. Lah, tidak. Maka datang ya ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta dalam haji saja masih kita harus ya, memperbanyak apa tadi ifsaus salam, menyebarluaskan salam, memperbanyak sedekah dan membangun silaturahmi dan ditambah lagi dengan qiyamul lail wa nasuniyam. Tuh, rajin bangun malam, salat malam, kan? Dalam pelaksanaan haji di sana banyak salat malam. Tuh. Untuk apa? Untuk supaya haji kita ini lebih bagus karena berpengaruh kepada haji kita. Banyaknya sedekah mempengaruhi kepada kesempurnaan haji kita. Kan? Ifsa'us salam, menyebarluaskan salam dan kedamaian, ini mempengaruhi kepada bagusnya dan sempurnanya haji kita. Allah, Allah, Allah. Ini harus terus dilatih dari sekarang. Karena kalau tidak dipraktekan, kalau tidak dibentuk sifat-sifat itu dari sini, sekarang, satu, di sana, kan? Akan sulit kita lulus kan? Di dalam mempraktekkan sifat mulia ini. Lebihnya lagi, belum tentu kita sampai ke sana. Belum tentu kita hidup ya, sampai esok. Maka jika tidak sekarang kita membenahi diri kita, jika tidak sekarang kita membentuk sifat-sifat dan akhlak yang mulia dalam diri kita, maka kita jangan ujub akan hidup sampai esok. Apalagi nanti ajalah nanti di Mekah. Nanti saja nanti kalau sudah di Madinah. Apakah Anda bisa memastikan akan hidup sampai sana? Bisa memastikan akan bisa berangkat ke sana? Belum tentu. Bahkan
keberangkatan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia pun juga ini belum tentu. Ya. Belum bisa dipastikan. Pemerintah Indonesia belum bisa memastikan. Kenapa? Karena kan kekuasaannya ada di Arab Saudi. Kan? Sekarang kan musim pandemi. Apalagi pandemi meningkat lagi di Indonesia. Bahkan pandemi meningkat lagi di berbagai negara. Kan? Kita lihat. Kemarin ada yang umroh saja. Bagaimana ketatnya. Umroh saja hanya dikasih jatah umrohnya satu kali. Walaupun di Mekahnya 5 hari, 6 hari. Selainnya di karantina di hotelnya. Ya? Lalu umurnya dibatasi tidak lebih dari 50 tahun. Coba bayangkan. Sementara jemaah haji ini kan kebanyakan. Namanya jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Bukan yang muda-muda. Kebanyakan. Dan di atas 50 tahun. Kebanyakan. Ini banyak kakek-kakek, nenek-nenek. Ini berapa tahun usia? 55. Ya berapa? 58. Waduh. Dan? Nah. Bayangkan. Belum bahwa tentunya syarat harus disewab sebelum berangkat itu syarat mutlak. Dan kalau memang ada mau ke sana. Belum lagi kalau ada ya sudah ada vaksin, syarat mutlak harus divaksin. Dan belum vaksin yang lain. Vaksin COVID. Nah, yang sedang dikaji terus, ya, yang sedang dipersiapkan. Waduh, tuan, belum harus karantina. Dan ini juga belum tentu, kan kita 40 hari dikasih waktu. 40 hari itu sebulan di Makkah, 9 hari di Madinah. Ya. Apakah ini masih akan tetap sebulan di Makkah? Kan? Karena semakin lama di sana akan semakin riskan bagi Arab. Kan? Akan semakin riskan. Yang diriskan kan bukan masalah tidak makan, tidak minum, bukan masalah tidak akan punya duit dan sebagainya lah, tapi ancaman COVID. Karena COVID ini sangat ganas sekali dan keganasannya sulit diprediksi. Itu masalahnya, keganasannya sulit diprediksi. Boro-boro dipastikan, diprediksi aja sulit. Sehingga para dokter semuanya akhirnya sadar. Semuanya raba-raba masih sekolah. Kan? Kalau datang virus yang lain yang sudah-sudah, wah, semuanya sudah jadi profesor. Tapi ketika datang COVID-19, dokter jadi TK lagi. Kan? Sehingga datang pemikiran yang berubah-ubah. Katanya kalau sudah kena COVID tidak akan kena lagi. Ternyata kan sudah banyak yang sudah terkena COVID itu betul-betul setelah disweb kena COVID sampai disembuhkan kembali. Sudah sembuh dalam beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, kena lagi. Bahkan kena yang kedua, banyak yang lebih parah daripada yang pertama. Kan? Nah, maka cara yang terbaik adalah protokol kesehatan, terutama protokol kesehatan secara syar'i. Menurut ajaran Islam. Karena ajaran Islam bukan cuci tangan saja. Mukanya cuci, banyak wudu. Banyak wudu. Wudu lagi. Jadi dicucinya semua. Hidung saja istinsak dibersihkan. Karena kan virus itu yang paling bahaya sudah nempel di hidung. Karena kalau sudah nempel di hidung akan masuk ke pernafasan. Akhirnya mencekik pernafasan. Dalam waktu yang singkat. Berkembang biaknya virus tersebut. Dalam waktu yang sangat singkat 1 jam 2 jam bisa ratusan ribu.
Tuh. Nempel di sana. Nah, ini yang terjadi. Tapi dengan wudu yang benar. Cuci tangan dulu yang benar. Kan? Lalu kumurnya yang benar. Bersihkan pakai siwak. Karena di siwak ada zat di sana. Ya. Zat, ingat, untuk kesehatan. Lalu juga istinsyak, bersihkan hidung yang benar. Tuh, bukan sehari semalam 5 kali saja, bukan. Tapi sering, batal wudu lagi seperti itu. Batal wudu lagi seperti itu. Bukan sekedar cuci tangan. Tidak. Kan? Selalu memakai masker. Selalu memakai masker. Karena dengan memakai masker ini kan dari air liur, dari cairan yang ada di hidung, kan? Ini yang sering menularkan, ya. Tapi dengan cara memakai masker di rumah kita, akhirnya kan terjaga, yang lainnya terjaga. Walaupun katanya beberapa jam kalau di karpet atau di benda-benda ini bisa mati itu, kan? Tapi seharusnya tetap kita menjaga, jangan sampai nempel di sana di sini. Hatta di rumah pun sering pakai masker. Tuh, apalagi yang batuk atau bersin, gitu kan? Ah, dah saya mah belum tentu COVID. Kan? Di sinilah yang tadi Abu yang maksudkan sulit diprediksi. Sulit diprediksi, apalagi kan hanya berapa persen dari jumlah, gitu kan, masyarakat yang dirapid. Kan? Nah, dari jumlah bangsa Indonesia sekian ratus juta, 1% juga tidak yang dirapid, apalagi yang disweb. Yang dirapid saja 1% saja dari jumlah total, tidak. Bayangkan, hanya sedikit sekali. Karena harus mengeluarkan uang dan sebagainya. Dan ini tidak bisa dipastikan. Apakah ini panasnya panas COVID atau bukan? Apakah ini batuknya batuk COVID atau bukan? Apakah ini itu kan flu-nya flu COVID atau bukan? Kan batuk juga biasa, gitu kan? Biasa. Banyak yang batuk, tapi tidak bisa disebut COVID. Banyak yang panas dan sebagainya. Dan banyak yang meninggal. Ya, bukan karena virus COVID. Walaupun dengan sakit-sakit yang ringan, banyak yang karena jantung dan yang lainnya, kan? Tidak bisa dipastikan. Nah, di sini kita harus lebih ketat penjagaan. Dengan cara apa? Ya itulah protokol kesehatan lalu selalu kita jalankan. Selalu kita jalankan. Ya. Jangan dulu salaman sekarang. Ya. Bu ya, hatta ke tempat-tempat undangan, ya, jangan dulu salaman. Bukan karena Bu ya takut ketularan. Tapi karena dua hal. Satu, yang paling penting jangan sampai Bu ya yang menularkan. Satu. Karena ya kalau menularkan berat hukumnya. Kalau tertular, gitu kan? Namanya tertular, gitu kan? Namanya tertular, sudah ini takdir dari Allah. Kan? Tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau nanti Bu yang menularkan, tuh, ini bahaya. Silakan. Bawa ke sana. Nah, juga tetap membangun kehati-hatian agar tidak tertular. Tapi tetap hati dibersihkan dari su'udzon. Hati harus dijaga dari su'udzon, hanya kehati-hatian saja, ya, yang harus lebih hati-hati. Dan saya menularkan kepada yang lain, ini harus lebih hati-hati. Makanya kita semuanya yang paling baik pelaksanaan sekarang itu, kan, sebelum ada vaksin yang jelas-jelas, kan, sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena sekarang masih simpang siur. Dan masih uji coba. Dan banyak kejadian-kejadian yang malah membahayakan, kan? Karena virus ini, subhanallah, ya,
luar biasa. Dan juga vaksinnya ini ya macam-macam ini produknya. Sehingga harganya juga tidak sama ya. Lalu pabriknya juga ya, dari beberapa negara, kita tidak tahu yang mana yang paling cocok. Walhasil ketika masuk ke Indonesia, maka kewajiban pemerintah Indonesia mengecek, gitu kan? Mengecek sejauh mana, apakah ini betul-betul menjadi solusi ataukah tidak. Nah, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah secepatnya mencabut virus ini. Ya. Kalau Allah menghendaki mencabut virus ini, mengangkat virus ini tanpa sebab dari manusia juga, tanpa pekerjaan manusia, tanpa harus protokol kesehatan, tanpa Allah, gampang bagi Allah. Tadinya juga datang kan, dengan kekuasaan Allah. Bagi Allah gampang-gampang saja. Namun kita tetap wajib ikhtiar dan banyak berdoa. Jadi masalah haji ini, keberangkatan ini masih dalam banyak pertanyaan. Dan bagaimana ini prakteknya? Apakah akan diokehkan oleh Saudi ataukah tidak? Satu, kan? Lalu kalau diokehkan, apakah akan dibatasi usianya ataukah tidak? Kalau dari sisi kesehatan jelas dibatasi, ya kan? Yang punya penyakit jantung sekarang karena kesana menyerangnya, atau paru-paru sedikit saja, ya, tidak bisa berangkat. Maka kita harus berusaha. Nanti beri lagi. Bawa ininya. Ya. Nah, kita tidak tahu bagaimana karantina dan semua. Apakah kalau memang ke sana akan dikurangi harinya ataukah tidak? Tapi walhasil kita bisa ke sana saja, haji sajalah, umroh satu kali saja umpamanya, sudah untung. Wah, ini sudah untung. Sudah untung. Ya, sudah untung. Walaupun hanya perjalanannya umpamanya di sana cuma seminggu saja atau cuma 10 hari saja, asal pelaksanakan haji dan umrah satu kali, walaupun tidak zarah-zarah ke sana kemari, pokoknya itu juga sudah wah untung. Ya. Maka ya di sini kita harus banyak berdoa. Nah, sekarang di akhir pertemuan manasik saat ini, Buya mengajak kepada semua calon jemaah agar memperbanyak sholawat haji. Kan? Agar memperbanyak sholawat haji. Ya. Kita meminta kepada Allah agar kita disampaikan ke Baitullah. Kan? Itu urusan Allah nanti. Yang ngatur urusan Allah. Pokoknya kita sampai ke Baitullah. Kan? Bacakan terus salawat haji. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdalus salati wat taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Perbanyak terus, terus perbanyak. Setiap habis sholat minimal baca 10 kali, baca 10 kali, baca 10 kali gitu tuh. Ya. Terus lagi head juga baca setiap waktunya. Bahkan kalau lagi head gitu kan, amalan yang paling menguntungkan adalah memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika sholat tidak bisa, baca Quran tidak bisa, superbanyak sholawat. Ya. Keuntungannya dari sholawat itu luar biasa sekali. Ya, keutamaannya. Jadi sekali lagi ya, ada dua hal yang diamanatkan sekarang. Satu, memperbanyak sholawat itu. Kedua, terus menjaga kesehatan. Nah, kita cek menjaga kesehatan.
sebelum berangkat, karena kan nanti ada pengecekan akhir. Tidak bisa sekarang saya sudah divaksin, sekarang saya kan tidak dijamin kita akan sehat terus, okay? Maka tetap harus stabil kesehatan kita. Bagi yang ada masalah dengan jantung dan paru-paru, ini kan lebih riskan, ya. Maka harus cepat diobati dari sekarang, ya. Oh, yang punya darah tinggi ini juga sangat riskan, obati dari sekarang dengan obat-obat herbal. Ya. Apa di antara pengobatan yang paling baik? Di antaranya adalah dengan banyak konsumsi madu. Dengan apalagi dibekam atau dipatik, keluarkan darah kotor, ya. Keluarkan darah kotor. Nah, kalau ini kan dalam darah ini yang menjadi sarangnya, kan? Penyakit itu di darah. Nah, darahnya keluarkan, nanti datang, ya, darah-darah yang bagus. Nah, lalu juga banyak menjemur pagi-pagi, menjemur badan, ya, olahraga. Jangan olahraga yang berlebihan, jangan. Olahraga-olahraga yang santai saja, tapi sering digerakkan badan kita. Kalau bagi ibu-ibu, tidak diragukan lagi. Karena ibu-ibu mengepel olahraga, nyuci olahraga, gudagidi ke dapur olahraga, udah tidak diragukan lagi, kan? Justru yang jarang olahraga itu di bapak-bapak. Sehingga penyakit itu sekarang yang banyak keluhan bukan ibu-ibu, tapi bapak-bapak yang lebih banyak. Nah, karena bapak-bapak kebiasaannya diladenin, dilayani, kan? Nah, ini, tapi ini juga bagi bapak-bapak yang senang. Adapun bapak-bapak yang tukang ke sawah, tukang ke kebun, gudagidi ke itu, ya itu olahraga, sudah cukup olahraga itu. Ya, lalu juga makan apa? Bawang putih, gitu kan? Setiap hari satu butir setelah makan. Ya, jangan dikunyah. Tuh. Jangan dikunyah. Panas. Diiris yang lembut karena sendokkeun, lek gitu dipelkeun. Nah gitu, atau keprek lalu masukkan ke pisang. Ah, gitu. Gitu. Itu bawang putih itu subhanallah, kan? Itu bawang putih itu darah-darah yang kental yang akan merusak jantung, kan? Itu bisa encer kembali. Oh, banyak sekali yang diponis oleh dokter harus di bypass, dengan tidak jadi dengan konsumsi bawang putih itu, dan juga menurunkan tensi darah. Nah, yang darah tinggi, dawam saja, apalagi yang sering darah tingginya. Dan sering ini pagi dan sore kalau memang sering. Nanti kalau sudah stabil sehari sekali juga. Tuh madu, bawang putih. Ya. Kalau nanti sudah ke sana, nanti beli di sana habbatus sauda. Karena habbatus sauda itu subhanallah luar biasa. Termasuk juga habbatus sauda ini bisa mengusir corona juga. Ya, siapa yang merasa sakit-sakit panas umpamanya, atau flu, ya, dan sebagainya, ingin keluar kotoran-kotorannya, kalau orang tua kita dilehang sok pakai merebus air, ya, dilehang disimpenin di sana, apa, ada daun jeruk orang tua mah, ya, daun apa lagi, ada daun belimbing, honye, itu kan, tah, itu kan, tambahin sereh, lalu dimasukkan ke sana minyak habbatus sauda, minyak habbatus sauda dan minyak zaitun di sana, diisep, ternyata itu udaranya itu, masya Allah, asapnya itu subhanallah, ketika diisep ke hidung nanti akan keluar kotoran-kotoran semua, akan keluar kotoran-kotoran.
Nah, itu bisa mati tuh. Ya, bakteri-bakterinya dan juga virus-virusnya. Yo, banyak yang sembuh dengan cepat sembuhnya. Ya Allah. Begitu caranya ini yang ini. Untuk meningkatkan apa namanya? Imun dan meningkatkan trombosit. Yang enteng apa? Yang enteng itu daun pepaya. Daun pepaya, ya, Masya Allah, di airnya diminum. Ya, air daun pepaya itu di, ya, geram mangga. Ya. Cobain. Itu cepat. Naikin trombosit itu luar biasa. Luar biasa daun pepaya. Subhanallah. Kataku kolot mah dipakai lalap. Loh, dipakai lalap. Banyak yang enteng-enteng, yang enteng-enteng. Yang enteng-enteng. Di sini ada, Masya Allah. Tuh, siapa? Itu putra Buya. Ya. Trombositnya turun. Tuh, Idris. Kasih tuh, air daun pepaya. Langsung. Dalam waktu hanya beberapa jam. Langsung naiknya puluhan ribu naiknya, ya kan? Dengan daun pepaya tersebut. Nah, ini yang enteng-enteng saja dari sekarang. Apalagi yang punya keluhan kalau banyak jalan suka cepat capek, itu kan ada di jantung, ya kan? Pompaan jantungnya itu ada di darah. Nah, ini darahnya ada yang kental nih. Ini harus diencerkan dengan apa? Bawang putih. Nah, dengan bawang putih, makanya kalau bagi yang punya itu apa keluhan dalam jantung, tuh, kalau kerja dikit saja cepat capek. Dan coba dengan konsumsi bawang putih. Dengan konsumsi bawang putih ini akan membantu menyembuhkan jantung sehingga tidak gampang capek. Ya, ayo terus. Lalu juga ada dengan jeruk nipis. Ya, ada lagi kunyit putih. Dengan kunyit putih itu diparut dengan airnya diminum, kasih madu. Dengan kunyit putih, subhanallah. Ini luar biasa, obat-obat yang gampang. Tapi luar biasa hasilnya dan tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping. Subhanallah. Kenapa kita tidak lakukan? Kita mencari yang susah-susah, yang ada efek sampingnya dan sebagainya. Itu, Masya Allah. Itu jeruk nipis, subhanallah. Ya, vitamin C-nya yang sangat tinggi itu. Kalau lagi ini, tenggorokan serak, langsung aja di pres, ya, langsung. Kan? Mata ini, anak-anak, ada beberapa hari yang lalu punya penyakit mata. So, sini, langsung satu-satu sama Buya, pakai jeruk nipis. Oh, perihnya luar biasa. Hanya satu kali. Dalam waktu beberapa jam sudah normal kembali. Sudah normal kembali. Dan jeruk nipis luar biasa. Ini yang enteng-enteng saja, yang enteng-enteng. Ya. Tapi ini luar biasa. Dawamkan, rutinkan, terus. Ya, ini pegang nih, ya. Ini resep-resep yang sangat bermanfaat sekali. Tanpa kita harus berobat ke dokter, mengkonsumsi obat-obat kimia. Nah, ini yang diamanatkan. Insya Allah kita akan kembali hadir dalam majelis yang mulia ini dalam 2 minggu yang akan datang. Insya Allah, ya. Dan berdoa sekali lagi, terus banyak salawat itu. Karena ini kita masih abu-abu ini. Kita sudah manasik dan sebagainya, sudah lunas dan sebagainya. Bagaimana kalau Arab menentukan kebijakan-kebijakan yang memang kan, tidak sesuai dengan keinginan kita? Apakah ditangguhkan lagi? Apakah diurut yang mudanya saja dan sebagainya gitu kan? Karena Arab tidak mau ngambil resiko berat. Kalau ada yang tua-tua, wah ini resikonya berat sekali gitu kan? Apalagi yang sakit. Sementara dari Indonesia kebanyakan yang tua. Intinya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita semuanya ke baitnya yang agung, kepada kekasihnya yang mulia, dengan keadaan selamat, sehat,
lancar, aman, ya, dan juga penuh dengan ridha-Nya, penuh dengan anugerah-anugerah-Nya, dan semoga Allah memberikan solusi pertolongan kepada umat Islam khususnya dan kepada semua, ya, manusia, agar semuanya selamat dari COVID-19 ini, ya, agar diangkat oleh Allah dari muka bumi ini semuanya. Nah, karena kalau masih ada ini COVID, walaupun adanya ini di negara-negara yang non-muslim, karena kan hubungannya tetap terus keluar masuk semuanya hubungannya, dan setiap negara di sana ada muslim, ada non-muslim tetap. Maka kita berdoa kepada Allah supaya diangkat dari muka bumi ini secepat-cepatnya, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada pemerintah kita di dalam apa mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini, ya, segala kebaikan-kebaikan terutama yang berhubungan dengan agama, ketakwaan, ketaatan, ya, dan akhlakul karimah. Semoga dikasih kekuatan oleh Allah Jalla Jalal Wahdah, dikasih petunjuk oleh Allah Jalla Jalal Wahdah. Semoga negara kita oleh Allah diamankan, oleh Allah didamaikan, oleh Allah ditentramkan, oleh Allah disejahterakan, oleh Allah dipenuhi dengan rahmatnya, dihujani dengan barokahnya dalam segala halnya. Bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisri asrar al-Fatihah. Dan terakhir Buya membuat apa kalender, ya, untuk pembangunan. Jadi jangan beli kalendernya, niatkan untuk pembangunan. Silahkan ambil kalendernya, niatkan untuk pembangunan. Semoga ini pembangunan dilancarkan oleh Allah, ya. Pembangunan ini masih besar sekali yang harus dijalankan dengan biaya yang besar sekali. Tapi kalau Allah mengabulkan, tidak ada yang besar ternyata, tidak ada yang berat ternyata, ya, kalau Allah memberikan pertolongan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.